Halo, selamat sore menjelang malam untuk para subscriber yang berada di seluruh Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya di channelnya Muhammad Deris Effendi. Dan video kali ini kita lanjut ke daily vlog Hijet 1000 ya. Oke, Red Fury 1984 hari ini saya ingin menunjukkan beberapa waktu yang lalu saya habis ini apa namanya? Servis permajaan mesin dari Hijet 1000 yang saya miliki ini. Ya, kemarin itu penggantian timing belt dan ini apa namanya? Platina dan settingan pelatuk yang sudah disetel dari salah satu bengkel andalan saya, bengkel terbaik yang berada di lokasi Kediri Jawa Timur. Oke. Okay. Dan ini jangan tiba buat mainan ki. Minggir ki, agak mundur ki. Nah. Minggir mundur. Mundur lagi. Oke. Okay. Ini bisa dilihat kemarin itu untuk penggantian platina dan penyetelan ulang. Ini nggak tahu apa namanya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu ini bagian apa. Ya kemarin saya jelaskan saya lupa namanya. Dan penggantian timing belt dari mesin yang ada di belakang kayaknya ya. Nah, itu dalam di depan sudah diganti dengan yang baru. Saya coba kemarin itu rasanya puh mantep banget ya, beda dengan sebelumnya sebelum servis dan apa namanya baru pertama kali saya punya, masih belum sama sekali di servis, rasanya juga berbeda. Nanti hari ini kita akan test drive lagi ya. Saya ingin mencoba lagi kenyamanan atau ini apa namanya perubahan setelah di servis, penggantian timing belt dan ini apa namanya platina dari Hijet 1984. Oke, dan terima kasih banyak sebelumnya untuk yang sudah like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel Muhammad Deris Effendi. Dan kita akan lanjut ke perjalanan untuk test drive setelah perawatan. Oke, kita coba dulu ya. Ya, ini dimasukkan dulu beberapa alat. Nah, ini saya buat seperti ini, semi camper van ya. Oke. Lanjut. Woi. Oke, ketemu hijau ya. Ini kita bang di bel. Oke. Nah, ini perubahan signifikan setelah perubahan apa? Setelah diganti apa namanya? Platina dan timing belt, ada beberapa yang saya ingin tunjukkan. Terutama saat di starter itu lebih empuk dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Belum diganti platinanya. Ini nggak tahu memang apa, memang kondisinya memang berubah seperti ini atau saya sehat-sehat, tapi saya rasa ini memang berubah. Nah, dia langsung geng dibandingkan dengan yang sebelumnya diganti platina agak kasar, agak keras. Alhamdulillah ini bisa ya. Oke, okay, kita siap jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes lanjut. Kip ya, Bu. Nyebut kloso gak? Nyebut kloso orang. Gawane ya sing kesel iki. Makin enteng, mesinnya juga empuk, mantap. Ini menurut saya memang mantap ya. Ini perawatan peremajaan mobil tua memang harus diperlukan secara rutin untuk menjaga performa dari kondisi mesin tetap terjaga dengan baik. Alhamdulillah kemarin disetel dari bengkel spesialis Hijet yang ada di Kediri Jawa Timur ya. Mantap lah pokoknya. Nanti silahkan bagi para hijeter yang ingin servis atau ingin perawatan permajaan dari unit hijetnya, saya sarankan di Kediri ada spesialis servis hijet yang sangat luar biasa keren. Nanti untuk nomornya bisa langsung hubungi saja di kolom deskripsi di bawah, sudah saya cantumkan ataupun di kolom komentar ya, sudah kita cantumkan di sana. Luar biasa keren pokoknya, mantap. Dan
sekarang kayaknya tambah irit untuk bensinnya. Kemarin sudah disetel dari apa bengkelnya langsung ya. Sebelum penggantian platina dan timing belt kemarin disetting sekalian. Enggak tahu tadi di area mana itu namanya kurang tahu saya. Nanti bisa mungkin teman-teman atau para ejeter yang sudah paham betul dengan mesin bisa bantu saya. Saya soalnya masih pemula di sini. Tapi saya pengen belajar lebih dalam karena hobi saya ini apa? Mengendarai atau hobinya hijet ya, yes, pokoknya seputar hijet lah. Oke, masuk dalam perjalanan mantap. Di belakang leha-leha santai. Oh ya, bagi teman-teman para hijeter yang mungkin satu hobi ya, pengguna hijet atau hobi mobil hijet, nanti bisa sharing-sharing apapun. Saya juga masih harus banyak belajar ya, mungkin dari para yang sudah senior, yang sudah para begitu paham dengan mungkin perawatan, tips dan trik merawat mobil hijet supaya awet, supaya tetap kondisinya prima harus seperti apa, nanti bisa tulis aja di kolom komentar. Karena saya di sini sangat membutuhkan informasi itu ya, saya sangat membutuhkan pembelajaran mungkin seputar mobil jet karena ini mobil tua ya. Oke, harapannya bisa saling sharing ke depannya. Dan sebenarnya terima kasih banyak untuk para subscriber ataupun yang sudah bergabung atau sudah menonton video-video saya. Salam dari Kediri Jawa Timur. Oke, tutup. Oke, kok sudah sore saja ya? Sudah kita mau perjalanan pulang, ini sudah mau berbuka. Oke, kita perjalanan untuk pulang. Terus Bu ya? Mas. Oke.
Kimi gak kene ya, Bu ya. Kondensor dari area kondensor katanya kemarin ya, dan penggantian timing belt menghasilkan performa mesin yang sangat luar biasa bagus dibandingkan dengan sebelum servis. Ada perubahan yang cukup drastis, yaitu mulai di starter itu enteng, nggak keras, dan juga mesin jadi empuk, suara jadi enak, laju mesin juga ada perubahan lah, pokoknya lebih baik dan mantap pokoknya ya. Luar biasa. Ini tinggal project berikutnya itu penggantian cakram. Ya, ini karena masih pakai tromol. Dan karena dalam project beberapa waktu ke depan akan saya pasangi untuk cakram supaya lebih mantap ya. Saya juga ingin tahu mungkin modifikasi dari teman-teman Jetters Indonesia ada rekomendasi modifikasi harus seperti apa, yang standar-standar aja tapi dengan kualitas yang baik lah pokoknya. Maksudnya standar itu modifikasinya gak neko-neko tapi menghasilkan performa yang sangat luar biasa, mungkin terutama di mesin ya. Oke, sambil berjalan pulang ya. Bagi teman-teman Jetters Indonesia ataupun para subscriber yang sudah like share subscribe di channel saya, terima kasih banyak yang sudah ikut video saya, ikut live streaming, ikut daily vlog Jet ataupun mengikuti video-video saya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ketika membuat konten video. Harapannya saya ingin mendoakan untuk para subscriber semuanya sehat selalu dan terbaik, dan semoga di bulan suci Ramadan ini tetap diberikan kelancaran rezeki dan sehat selalu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel Muhammad Aris Effendi. Kita berjumpa lagi di next video. Sekian, terima kasih, dan salam. Oke, see you. Mantap, sudah selesai ya. Kita matikan dulu. Mantap, jos. Oke ya, kita berjumpa lagi di next video pastinya. Ini luarannya sangat menarik.